Tapi saya yakin bahwa tugas belum selesai, ya, misi belum finish. Jadi ini yang harus kita sama-sama renungkan apa yang kita inginkan ke depan supaya tujuan masyarakat Indonesia sesuai dalam pembukaan Undang-Undang 45 menuju masyarakat yang adil dan makmur bisa menjadi suatu kenyataan. Tahun sudah reformasi berlalu, 25 tahun sudah juga rejim diktator Soeharto tumbang setelah berkuasa lebih dari 32 tahun. Pasca kejatuhan Soeharto, kemudian harapan terhadap yang diperjuangkan di saat gerakan reformasi itu mulai kelihatan. Ada sekian banyak partai yang tumbuh. Bisa kita lihat sekarang, saya kurang hafal berapa tepatnya, tapi di zaman itu cuma ada 3 partai. Sekarang ada sekian banyak partai yang tumbuh. Kita bisa lihat kemudian ada sekian banyak media yang tumbuh juga tanpa harus takut dibredel kalau memberitakan hal-hal yang tidak sejalan dengan penguasa atau memberitakan dan mengkritisi pemerintah. Ada sekian banyak kesempatan-kesempatan lain yang juga bisa kita nikmati dan kita rasakan sekarang. Ambulans itu sebenarnya bukan ambulans, karena ambulans yang benar itu ada aturannya, mesti minta izin dan lain-lain. Kelengkapannya mesti ada. Ini kami cari dari barang rongsokan, dari gudang gak tahu di mana, ada teman yang dapat mobil L300 yang udah tua, berkarat, yang kalau kita naik, kalau kita kena dengan bodi mobil yang sudah berkarat, kita sendiri juga bisa tetanus gara-gara kena luka di mobil itu. Mobil itu kita cat pakai cat kuas, bikin palang biru, terus kemudian kami cari supir, kami bayar supir urunan dengan uang kami sendiri, peralatan medis seadanya, minta tolong sama senior-senior yang udah lebih dulu punya penghasilan, jadilah barang itu. Jadi walaupun dia ambulans yang paling tidak layak, paling tidak lengkap, tapi saya boleh saksikan di sini, jangan-jangan itu ambulans yang paling produktif, paling banyak menolong, paling banyak berjasa selama perjuangan pergerakan mahasiswa 98. Soal bagaimana kita merefleksi 25 tahun, tapi kami tidak lupa siapa pelakunya. Saya kira ini penting. Saya masih ingat kalau di lapangan itu saya selalu merinding. Inilah yel-yel mereka. Revolusi, revolusi. Coba kita sama-sama aktivis workout. 1, 2, 3. Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati. Itulah kawan-kawan sekalian. Sehingga kalau saya ingat itu saya tidak pernah enggak merinding. Memang saat itu adalah suasana demonstrasi. Tapi bayangkan ketika yel-yel itu disebutkan oleh ribuan orang, ratusan orang, yang tadinya suasana kita dalam rejim yang represif, tiba-tiba adrenalin kita, tiba-tiba semangat kita itu muncul.